kalian bisa lihat ya, Novia yang lagi nyidam es teler, akhirnya dia pun menemukan orang yang jualan es teler. Waduh, enak banget. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana bahagianya Novia ketika sedang minum es teler itu. Benar-benar Novia sepertinya sangat menikmati. Dan pokoknya apapun yang dimaui oleh si jabang bayi yang ada di dalam kandungannya, sepertinya Novia akan selalu turuti. Di sini terlihat ya Novia pun memegang-megang perut. Mama udah turutin loh kemauan. Novia pun berbicara kepada dedek bayi yang masih berada di dalam kandungannya. Dia mengatakan kalau dia sudah menuruti keinginannya. Semoga kamu suka ya sayang. Dan sepertinya saat ini yang menjadi penyemangat bagi Novia adalah dedek bayi yang berada di dalam kandungannya. Dan terlihat sepertinya Novia tetap berusaha menikmatinya walaupun saat ini dirinya sendirian. Nah tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Sabtu 20 Januari 2023 hari ini. Nah bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.